Okay guys, selamat datang ke channel aku lagi. So, pada video kali ini aku nak buat short tutorial macam mana korang nak bermain game Metal Gear Solid 4 dekat PC guys. So, step dia memang agak panjang sikit dan agak tricky. So, aku akan tunjuk satu persatu dan korang boleh ikutlah aku punya step macam mana nak buat. So, pertama sekali korang kena download RPCS3. So, yang paling latest sekali. Kemudian korang kena download yang version 0.014. Okey, kenapa aku kena cakap benda ni? Run dia punya software. So korang install korang punya, jangan update eh kat sini. Kat sini jangan update. So korang just install balik firmware daripada ni. So ni aku dah install. So benda pertama sekali korang kena buat ialah korang kena run game ni. So bila korang dah run, apa yang kita nak ialah dia install file daripada game ni. So nak ikutkan version yang 0.014 ni, dia compile file tu agak berbeza sikit. So kita nak file dia. So file tu kat mana, aku akan tunjuk nanti. Bila korang dah run, sepatutnya korang install game tu kat dalam kan. Sepatutnya korang ada install game kat dalam. Kemudian apa yang korang kena buat ialah kat sini korang kena pergi kat developer HDD0 dan folder game. So ini adalah aku punya game Metal Gear Solid. Kalau korang punya adalah lain, tu korang kena ikut korang punya lah. So dekat sini sepatutnya file ni size dia 8GB lebih. Aku tak pasti kenapa aku punya bawah 4GB. Tapi korang kena copy benda ni ke dalam folder latest version punya RPCS3. So dekat sini aku just nak tunjuk je folder ni. Cuma aku dah buat dah semua. So dekat sini korang pergi ke developer HDD0 game ni dan korang kena paste kat sini. Tapi sebelum korang paste, korang kena install dulu dekat software yang ni. Maksudnya korang kena run RPCS3 version yang latest. So yang ni kena make sure close. So yang latest, so korang run and then korang install the game. And bila dah install, korang just close and then korang paste dulu barang ni dalam ni. Paste yang ini ke folder latest. Ke folder latest. So just copy dan paste saja. So dekat sini file asal dia sebenarnya lebih bawah daripada 3GB. So korang copy yang file yang lebih besar ni, masuk ke dalam sini. So dengan itu korang punya file sound dah tak ada masalah lah. So korang boleh just run the game. Okay guys, untuk bahagian config the game, so bahagian configuration untuk game ni, so dia agak tricky sikit. So pertama sekali korang kena pergi ke website RPCS3 Wiki untuk Metal Gear Solid 4. So korang kena pergi dekat Canary Patches ni. So korang copy Canary Patches ni and then korang kena paste benda ni dalam. So dekat sini korang just pergi dekat folder patches. Korang kena pergi dekat patch.yml. So korang buka sebagai dengan menggunakan notepad. So korang just paste selepas selepas DSAR notes ni. So korang paste dekat bawah. So lepas korang paste and then korang save. Selepas korang save, so korang kena pergi dekat RPCS3 ni. Korang right click and then manage game patches. Lepas tu dia terus keluar Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots ni. So korang just pilih version game korang. So kat sini aku punya dah pilih, sepatutnya dia akan keluar banyak. So aku just pilih aku punya. So dekat sini korang boleh tengok korang punya yang ni, korang punya yang ni. So korang pilih and then just tick je. Benda ni untuk buatkan korang punya FPS tu lebih banyak lah. Kalau korang punya build lagi hebat daripada aku punya, mungkin korang tak akan ada masalah FPS low. So dekat sini untuk set, untuk configure the game, so korang kena pergi dekat change custom configuration. Dekat sini korang fully follow je aku. Macam kat sini dia punya ni korang pakai je LLVM punya dua-dua. So dekat sini korang kena tick tiga barang ni. Kemudian dekat CPU block size ni, korang kalau ada CPU yang lagi kuat ataupun lagi power daripada aku, korang boleh pakai giga ataupun boleh pakai safe. Tapi untuk aku punya build, aku pakai mega je. So dekat sini preferred CPU thread ni, so korang kena pilih half daripada thread
CPU korang. Macam aku punya CPU 12 thread, so aku ambil separuh. Tapi kalau nak save mungkin kurang sikit lah untuk bagi dia smooth. So yang ni korang just biar default. And then untuk bahagian GPU ni, aku disable anti-aliasing, disable. And then untuk Z-cool accuracy, aku pilih relax fastest. Mungkin kalau korang punya bit kurang sikit, mungkin boleh pakai precise je. So aku akan tunjuk kat precise macam mana. Okay, aku pakai precise ni. Boleh, precise boleh, relax pun boleh. So dekat sini resolution standard. Kalau korang nak main resolution lebih tinggi, korang just adjust benda ni. So aku just nak tunjuk default je ni. And then dekat sini tak ada kacau apa. Ini korang kena rupa frame limit ni kena set 60 eh. Kemudian kena tick right color buffer and then vSync. Kemudian dekat shader mode adalah Async. So korang apply, kemudian pergi ke bahagian advance yang 3 audio IO system network ni tak ada perubahan pun. Dekat advance ni korang kena tukar juga maximum number of spur thread ni. Kat sini sebenarnya sweet spot ada 3 untuk aku punya build. So korang punya mungkin berbeza. So korang boleh adjust kat sini untuk dapatkan result yang berbeza lah. So untuk driver wake up delay ni sebenarnya korang kena set 350. Aku tak pasti kenapa aku tak boleh nak set 350. So dekat sini aku just set 400 microsecond. Alright, untuk V-blank frequency ni korang kena up ke 240. And then clock scale dia 100%. So apply. Kemudian untuk bahagian emulator ni pun tak ada perubahan apa. Okay, hit apply and save configuration. Lepas tu korang dah boleh run korang punya game. Supposedly FPS yang korang akan nampak adalah 45 dan ke atas. Tapi untuk build aku ni, aku perasan paling tinggi pun aku boleh dapat 31. Ada orang follow pula. Alright, so aku nak tunjuk aku punya result FPS. Alright, bila startup ni memang kau-kau lah. Kalau kau ada battery memang akan nampak lagi okey. Alright guys, so itu sahaja untuk video kali ni. Itu sahaja yang aku nak tunjuk kepada korang. So aku harap video ni dapat membantu. Alright guys, terima kasih kerana menonton sampai habis. So aku ucapkan terima kasih. So pada siapa masih baru dalam channel aku, jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe guys. Assalamualaikum and bye.